ya, untuk check-in tanggal 10 Juli, Juli teman-teman. Keluarga besar sekitar 560 orang lah. Ya. Ada biliar di belakang saya tuh. Ada aula untuk mengadakan berbagai acara bila mana cuaca tidak bagus. Di sisi kanan tuh ada outdoor buat fun game. Malam juga masih bisa bikin acara karena kita ada lampu tembak. Di sisi sana juga ada lapangan tuh, lapangan basket, lapangan badminton, kamar bilas lengkap. Di depan saya kolam renang cukup besar, view gunung lagi teman-teman. Ya, oke. Ini jarang-jarang ketemu sama tamu yang pingin bantu saya share katanya, nggak sabar pingin bantu share ke teman-teman. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, lancar semua apa yang dikerjakan. Ya, kita semua harus berbuat tanpa pamrih, ikhlas aja, biar kepercayaan Tuhan yang menentukan semuanya. Saya juga tidak berpikir hari ini ketemu sama Bapak Hairul ya. Ya, benar nggak teman-teman? Orang baik akan ketemu orang baik juga. Oke, hanya hiburan ya. Dadah. Halo, selamat sore teman-teman. Dimanapun berada, semoga masih dalam keadaan sehat. Di tanggal 19 Juni, seperti biasa tamu check out, ada tamu survei villa dari Cinereh Jakarta Selatan, asli Depok. Survei villa sempat santai di sini sekalian makan-makan ngisi perut sebelum pulang ke rumah. Kita tanya sebentar ya teman-teman ya, biar pada tahu. Bapak namanya siapa? Khoir nama saya. Khoir ya. Asli dari mana Pak? Asli dari Cinereh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dalam langkah apa nih Pak kesini Pak? Ini dalam acara kumpul keluarga, biasa arisan lah ibu-ibu. Kumpul keluarga besar lah. Ya, bagaimana rekomendasi Pak vilanya Pak? Bagus, bilang bagus, mantap. Harga worth it nggak Pak? Oke, harga oke. Oke ya. Oke, itulah sekilas penjelasan dari Bapak Cinereh. Semoga teman-teman bisa menjadi satu destinasi tempat wisata, bisa hubungin saya. Dan sebenarnya kita ada permainan tanya jawab sih teman-teman. Nantikan ya episode berikutnya ya. Jadi itu bagi tamu-tamu yang check-in di villa itu kita punya satu permainan tanya jawab. Bisa dapat uang pulsa juga. Oke, tunggu ya, di lain kesempatan pasti akan saya shoot buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua masih diberi kesehatan, rezeki yang baik, diberkahi dengan kelancaran yang luar biasa. Dadah.